wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni ala al-iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. أما بعد إلى أشرف النبيين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وذريته وأزواجه وأهل بيته الكرام وإلى أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والأولياء الصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين والمجاهدين في سبيل رب العالمين وإلى المصنفين المخلصين ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذت أساتذتنا ونخص خصوصا إلى من فتح الإسلام في هذه القرية ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا شيخ محمد هاشم أشعري والشيخ عبد الوهاب حسب الله والشيخ بصري شنصوري والشيخ عبد العزيز مشوري والشيخ عبد المهيم النور وسائر مشايخنا وأساتذتنا وسائر مؤسسي ومشايخ جمعية نهضة العلماء وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سل ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para peserta kajian Kitab Aqidatil Awam FB NO Online yang mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan limpahan taufik, rahmah serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membahas tentang sejarah hidup Rasulullah, sirah nabawiyah syarifah. Kita telah sampai pada pertemuan ke-8 yang berkaitan dengan tema sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita telah membahas, mengkaji beberapa bait nazam terkait dengan tema kita beberapa pertemuan ini, 8 pertemuan terakhir ini. Kita telah sampai pada bait nazam ke-32. Wa ummuhu aminatu zuhriyah arda'ahu halimatu sa'diyah. Wa ummuhu aminatu zuhriyah, ini sudah kita bahas, sudah kita kaji pada pertemuan sebelumnya. Sedangkan penggalan kedua dari bait nazam ke-32 ini, arda'ahu halimatus sa'diyah, insyaallah akan kita bahas pada malam hari yang insyaallah penuh keberkahan ini. Waqad arda'at halimatus sa'diyah an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Arda'ahu halimatus sa'diyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah disusui oleh Halimah As-Sa'diyah, oleh seseorang yang bernama Halimah As-Sa'diyah. Tetapi sebelumnya, sebelum disusui oleh Halimah As-Sa'diyah, beliau pernah juga disusui oleh Thuwaibah, oleh seorang perempuan yang bernama Thuwaibah. Jadi orang Arab dulu itu punya tradisi, kalau punya anak, kalau punya bayi, itu banyak di antara ibu-ibu ketika itu yang tidak menyusui anaknya sendiri, tetapi diserahkan kepada orang lain yang bisa dipercaya, diserahkan kepada perempuan lain yang bisa dipercaya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa beliau masih kecil, sebelum disusui oleh Halimah As-Sa'diyah, beliau pernah disusui oleh Thuwaibah. Thuwaibah ini adalah budak dari Abu Lahab. Budak dari Abu Lahab. Ketika Rasulullah lahir, ketika Muhammad kecil lahir, saking bahagianya Abu Lahab
dia memiliki keponakan laki-laki, bayi keponakan laki-laki, saking senangnya dia, kemudian budaknya yang bernama Thuwaibah itu kemudian dimerdekakan. Nah, Thuwaibah inilah yang kemudian menyusui Muhammad kecil, ya, menyusui Rasulullah ketika masih kecil. Tetapi hanya sebentar, hanya beberapa hari saja. Dan Thuwaibah juga menyusui paman Rasulullah yang bernama Hamzah, kemudian juga Abdullah bin Jahsh. Jadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu punya paman namanya Hamzah. Di samping paman beliau, Hamzah ini juga adalah saudara susuan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sama-sama menyusu ke seorang perempuan yang bernama Thuwaibah. Nah, Thuwaibah ini juga punya anak laki-laki namanya Masruh, ya, namanya Masruh. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil menaklukkan kota Mekah, terjadi Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah, Rasulullah langsung mencari ibu susuannya di Mekah ketika itu yang bernama Thuwaibah. Apakah masih hidup? Ya, kalau masih hidup, beliau ingin bertemu. Kemudian juga mencari Masruh. Masruh ini adalah anak dari Thuwaibah. Anak dari Thuwaibah dan juga saudara sepersusuan atau saudara susuan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah diberitahu bahwa keduanya sudah meninggal. Wa sa'ala sallallahu alaihi wasallam an qarabatiha falam yajid ahadan minhum hayyan. Kemudian Rasulullah juga bertanya kepada beberapa orang di Mekah ketika terjadi penaklukan kota Mekah. Apakah kerabat-kerabat dari Thuwaibah dan Masruh ini masih hidup? Ada yang masih hidup ataukah sudah meninggal semua? Ternyata apa? Semuanya sudah meninggal. Halimah, sedangkan mengenai Halimah, beliau ini adalah bintu Abi Dhu'aib, Abdullah ibn al-Harith, ibn Shijnah, ibn Jabir, ibn Rizam, ibn Nasrah, ibn Qusayyah, ibn Nasr, ibn Sa'ad, ibn Bakr, ibn Hawazin As-Sa'diyah. Beliau menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan suaminya bernama Al-Harith ibn Abdul Uzza As-Sa'di, yang terkenal dengan sebutan Abu Kabsyah. Jadi ayah susuan Rasulullah yang merupakan suami dari Halimah As-Sa'diyah namanya adalah Al-Harith ibn Abdul Uzza, yang terkenal dengan sebutan, yang terkenal dengan kunyah Abu Kabsyah. Sebagian ahli sejarah hidup Rasulullah, ahlus siyar, ya, ba'du ahlis siyar mengatakan lam turdi'il Mustafa sallallahu alaihi wasallam murdi'atun illa aslamat. Tidaklah menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang perempuan pun illa aslamat, kecuali dia masuk ke dalam agama Islam. Jadi tidak ada perempuan-perempuan yang menyusui Rasulullah ketika beliau masih kecil itu yang kemudian kafir, tidak masuk Islam. Semuanya masuk ke dalam agama Islam. Warawa Ibnu Hibban fi sahihihi. Ibnu Hibban menceritakan, meriwayatkan di dalam kitab Sahih Ibnu Hibban bisanadi ila Halimah radhiyallahu taala anha, dengan sanad yang bersambung hingga Halimah As-Sa'diyah, anna Aminata umma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalat laha. Halimah menceritakan bahwa ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Aminah bintu Wahab berkata kepadanya, inna libni hadza la sya'nan. Jadi sebelum ibunda Rasulullah yang bernama Aminah menyerahkan anaknya untuk disusui oleh Halimah, Sayyidah Aminah berkata kepada Halimah, inna libni hadza la sya'nan. Sungguh anakku ini memiliki sesuatu yang luar biasa. Jadi sesuatu yang aneh. Anakku ini memiliki keajaiban-keajaiban, kata ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau kemudian melanjutkan, anni hamaltu bihi falam ajid hamlan qattu. Ketika aku mengandung Muhammad
Ketika aku mengandung Muhammad, aku sama sekali tidak merasakan sebagai orang yang hamil. Sangat ringan sekali bagiku. Tidak seperti perempuan-perempuan lain yang sedang mengandung. Kana akhaffa alayya wa la a'zama falam ajid hamlan qattu kana akhaffa alayya wa la a'zama barakatan minhu. Dan sungguh aku sangat ringan ketika mengandung Muhammad. Aku tidak pernah mendapati sesuatu yang lebih ringan ketika mengandung Nabi Muhammad. Artinya beliau sama sekali tidak merasa sebagai orang yang hamil. Jadi orang yang hamil itu biasanya kan apa, muntah-muntah gitu ya, muntah-muntah, apalagi 3 bulan pertama. Nanti kalau sudah merasakan sakitnya orang hamil ya, makanya jangan berani-berani sama ibu yang telah melahirkan kalian. Sakit sekali ketika hamil, sakit ya. Ketika hamil itu berat, kemudian ketika melahirkan juga berat, setelah melahirkan juga banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan perawatan kamu dulu ya. Kalian dulu sebagai bayi itu yang sangat berat, tidak hanya bagi ibu tapi juga bagi ayah kalian. Tetapi Aminah binti Wahab, ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menceritakan bahwa ketika beliau hamil tidak seperti layaknya orang yang hamil ya. Beliau sangat ringan sekali ketika tidak merasakan sakit sama sekali, tidak merasakan sebagai perempuan yang hamil sama sekali, tidak seperti perempuan-perempuan hamil lainnya yang begitu berat ketika mengandung anak-anak mereka. Tsumma ra'aitu nuran ka'annahu shihabun kharaja minni hina wada'tuhu. Kemudian ketika aku melahirkan Muhammad ini, aku melihat cahaya yang sangat terang benderang sekali, seperti nyala api yang sangat terang benderang sekali keluar dari tubuhku. Adha'ali a'naqal ibli bibusra. Sehingga cahaya yang keluar dari tubuhku itu bisa menyinari leher-leher unta yang ada di Busra, di daerah Syam. Ya, padahal antara Mekah dengan daratan Syam atau dataran Syam itu sangat jauh sekali, bisa 1 bulan perjalanan. Ya, kalau ditempuh dengan unta. Kalau sekarang naik bis jalan darat dari Syam menuju ke Mekah mungkin 1 hari 1 malam. Kalau pesawat 2 jam perjalanan. 2 jam 3 jam perjalanan. Tapi kalau ditempuh dengan naik unta atau jalan kaki bisa satu bulan, jauh. Nah, beliau ibunda Rasulullah ketika melahirkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersamaan dengan keluarnya Nabi Muhammad, keluar juga cahaya yang menerangi leher-leher unta yang ada di Busra. Busra ini adalah salah satu daerah di Syam, di daratan Syam. Syam itu sekarang meliputi beberapa negara. Kalau dulu namanya Syam, kalau sekarang meliputi beberapa negara. Jadi karena penjajahan Prancis dan lain-lain ya, setelah dijajah oleh Prancis, maka Syam itu sekarang terbagi menjadi beberapa negara. Syria ya, Lebanon, Palestina. Palestina ini adalah ibu kota Syam ya. Induk dari negara Syam, induk dari daratan Syam itu adalah Palestina. Lebanon, Syria, Palestina, Yordania. Kemudian beberapa daerah di Mesir dan beberapa daerah di Irak. Itu semuanya dulu satu, kalau dulu satu provinsi yang disebut dengan provinsi Syam ya. Sekarang dulu provinsi, sekarang apa, menjadi beberapa negara. Dulu satu provinsi, sekarang menjadi beberapa negara. Thumma wada'tuhu fama waqa'a kama taqa'u as-sibyan waqa'a wadi'an yadayhi bil ardi rafi'an ra'sahu ila as-sama'. Kemudian aku melahirkan Muhammad. Dia terlahir tidak seperti terlahirnya anak-anak pada umumnya. Dia terlahir dalam keadaan meletakkan kedua tangannya di atas bumi dan mengangkat kepalanya ke arah langit. Jadi kalau sampean dulu ketika terlahir, masih ingat nggak? Nggak ingat ya? Ya, kalau kalian punya adik kemudian melihat bagaimana lahirnya kan seperti itu kan?
Nabi Muhammad itu ketika lahir, ini disebutkan di dalam Sahih Ibnu Hibban. Ketika beliau lahir, lahir dalam keadaan apa? Tangan beliau diletakkan di atas muka bumi, di atas tanah, kemudian kepalanya mendongak ke atas langit. Ajaib, ya. Makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling utama, makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ja'at al-maradi' wa bainahunna Halimatus Sa'diyah ila Makkah li akhdhi ar-rida'a. Ya, ini diceritakan bahwa ada beberapa perempuan yang ingin mendapatkan anak susuan, ya, karena ini semacam mata pencaharian bagi perempuan-perempuan ketika itu. Jadi mencari anak-anak yang bisa disusui, ini semacam mata pencaharian. Ya, selain suami-suami mereka bekerja di ladang, bekerja punya menernak kambing, menernak unta. Nah, perempuan-perempuan, istri-istri itu mencari anak-anak susuan, mencari anak susuan untuk menambah penghasilan. Ini semacam mata pencaharian bagi perempuan-perempuan suku Badui ketika itu, ya. Ketika dalam satu kesempatan perempuan-perempuan yang ingin mencari anak-anak susuan di Mekah ini datang ke Mekah, di antara mereka adalah Halimatus Sa'diyah. Fa'abaina an ya'khudnahu sallallahu alaihi wasallam li'ajli yudmihi. Tidak ada satupun di antara perempuan-perempuan itu yang mau mengambil Muhammad, karena Muhammad terlahir dalam keadaan yatim. Gak ada yang mau. Gak ada yang mau mengambil Muhammad sebagai anak susuan. Falamma apa ini? Mata sudah kabur ini. Falamma ra'athunna Halimatu wa qad akhadhat kullu wahidatin minhunna tiflan wa lam yabqa illa al-yatim at-tahir Muhammad ibn Abdullah akhadhathu. Ketika satu pun di antara perempuan-perempuan itu tidak mau mengambil Muhammad untuk disusui karena dia yatim, maka kemudian Halimatus Sa'diyah, ya, tidak mendapatkan, karena anak-anak yang lain sudah diambil semua oleh perempuan-perempuan yang lain, maka Halimah ini tidak mendapati kecuali satu bayi yang bernama Muhammad, yang yatim itu, Muhammad bin Abdullah, kemudian dia mengambilnya, kemudian membawanya pulang untuk disusui. Waqad dhaharat fi fatrati radaihi sallallahu alaihi wasallam umurun khariqatun lil 'adah. Famin dhalika ma rawahu Ibnu Hibban wal Hakim mimma dhahara li Halimah min al 'alamat. Ketika Halimatus Sa'diyah menyusui Muhammad, muncullah hal-hal yang ajaib. Muncullah beberapa kejadian yang luar biasa. Khariq lil 'adah, ya. Yang menyalahi kebiasaan, yang luar biasa. Yang ajaib. Ya. Di antaranya adalah apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, juga diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Yang pertama, kathratul labani fi thadyiha. Halimah ketika menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad kecil, air susunya itu melimpah ruah. Air susu beliau, air susu Halimah itu melimpah ruah. Kemudian wujudul labani fi naqatiha almusinnati ba'dal huzal asyadid. Kemudian juga susu, ya, untanya yang sudah tua, yang awalnya itu sangat kurus kering, ya, alhuzal asyadid, gimana cara menerjemahkannya? Kurus kering, kurus sekali. Untanya kurus sekali, sudah tua. Tapi ketika Halimah menyusui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba apa? Air susu dari unta tersebut yang kurus, sangat kurus sekali dan sudah tua, itu kemudian melimpah ruah. Wa sur'atu mashyi himariha. Kemudian
himar-himar yang dimiliki oleh Halimah itu sebelumnya itu berjalannya biasa, tapi ketika beliau menyusui baginda Rasulullah itu kalau berjalan, himar-himar beliau itu kalau berjalan itu sangat sangat cepat. Ini tentu adalah barokah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kathratul labani fi syiyahiha. Kemudian air susu kambing-kambing yang diternak oleh Halimah Sa'diyah ini juga melimpah ruah. Kemudian wa husbu ardiha. Kemudian apa? Tanah tempat bercocok tanam dari apa? Milik dari Halimah Sa'diyah dan suaminya Al-Harith Ibn Abdul Uzza, ini kemudian menjadi apa? Menjadi subur. Menjadi subur. Dan masih banyak lagi kejadian-kejadian ajaib yang lain yang tentu itu semuanya adalah karena barokah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aqama sallallahu alaihi wasallam fi Bani Sa'd 'inda Halimah 4 a'wamin 'ala as-sahih. Menurut pendapat yang benar, menurut pendapat yang sahih, bahwa baginda Rasulullah ketika kecil itu menyusu kepada Halimah itu selama 4 tahun. Wa fi fatrati iqamatihi 'indaha ja'ahu Jibril wa Mikail wa 'alayhima thiyabun bidun fa akhadhahu wa adja'ahu wa shaqqa Jibril sadrahu asy-syarifa. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di rumah Halimah, ya, ketika itu beliau keluar rumah, kemudian ya tidak di dalam rumah, di luar rumah, tiba-tiba apa? Didatangi oleh dua orang dan ternyata dua orang itu adalah malaikat Jibril dan malaikat Mikail yang memakai baju warna putih. Kemudian keduanya mengambil Muhammad lalu menelentangkan Nabi Muhammad di atas tanah. Kemudian malaikat Jibril alaihi salam membuka dada beliau, ya, membuka dada mulia beliau. Wastakhraja qalbahu, kemudian mengambil hati beliau. Fashaqqahu wa akhraja minhu 'alaqatan sauda. Lalu hati baginda Rasulullah yang diambil oleh malaikat Jibril itu kemudian dibelah. Kemudian apa? Dibelah. Kemudian di dalam hati Rasulullah itu ada segumpal darah. Nah, segumpal darah ini kemudian diambil oleh malaikat Jibril lalu dibuang. Tsumma ghassalahu bi thaljin. Kemudian malaikat Jibril dibantu oleh malaikat Mikail itu kemudian menyuci, ya, membersihkan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan thalj, dengan es. Hatta anqahu wal ta'ama kama kana. Kemudian sampai anqahu, sampai suci betul, ya, sampai bersih hati Rasulullah itu dicuci lalu kemudian tadi awalnya kan dibedah, kemudian dikeluarkan apa, segumpal darah dari hati Rasulullah, kemudian segumpal darah ini dibuang oleh malaikat Jibril, kemudian dicuci pakai es thalaj, kemudian apa, hingga bersih. Wal ta'ama kama kana, lalu apa, hati itu kemudian menjadi menyatu kembali seperti sedia kala. Qala As-Subki, Imam As-Subki mengatakan, wa tilkal 'alaqatu khuliqat fi qulubil bashar qabilatan lima yulqihi syaitan. Sekumpal darah yang diambil dari hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah apa, sesuatu yang diciptakan pada hati-hati manusia, pada hati manusia. Ya, semua hati manusia itu di dalamnya ada sekumpal darah. Nah, sekumpal darah inilah yang kemudian qabilah li lima yulqihi syaitan. Apa? Sekumpal darah inilah yang menjadikan syaitan itu bisa menggoda hati seseorang. Fa bi izalatiha min qalbihi lam yabqa fihi mahallu qabilin li ilqa'i syaitan. Jadi dengan dihilangkannya atau dibuangnya sekumpal darah dari hati Rasulullah, maka syaitan tidak akan bisa menggoda atau membisikkan sesuatu yang buruk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
فلما علمت حليمة بشق صدره خافت أن يكون ذلك حدثا يؤول إلى شيء يصاب به فأعادته إلى أمه آمنة سالما. Ketika Halimah mengetahui bahwa ada dua sosok, ya, ada dua sosok yang mengambil Muhammad lalu membelah dadanya, Halimah itu kemudian takut, khawatir, jangan-jangan ini adalah sesuatu yang akan membahayakan dirinya. Maka kemudian beliau mengembalikan Muhammad kecil kepada ibundanya Aminah, ya, dalam saliman, dalam keadaan selamat. Wa dzakara ba'du ahli as-siyar anna Halimah as-Sa'diyah raddathu sallallahu alaihi wasallam ila ummihi wa huwa ibnu khamsi sinina wa syahrin. Sebagian ahli sirah menjelaskan kepada kita bahwa Halimah as-Sa'diyah itu mengembalikan Muhammad kecil kepada ibundanya ketika itu Muhammad usianya adalah 5 tahun 1 bulan. 5 tahun 1 bulan, lebih 1 bulan. Tsumma lam tarahu ba'daha illa marrataini. Kemudian Halimah tidak bertemu, tidak melihat, tidak bertemu dengan Rasulullah kecuali 2 kali setelah itu. Ihdaha ba'da tazawwujihi bi Khadijah. Yang pertama adalah ketika Rasulullah telah menikah dengan Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid. Haitsu ja'athu tashku ilayhi jadba biladihim fastawhaba laha min Khadijah 20 ra'san min al-ghanami wa ghairi dhalika wa tsaniyatu yawm Hunain. Jadi pada saat Rasulullah sudah menikah dengan Khadijah, Halimah ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada beliau bahwa di daerahnya itu terjadi musim paceklik yang luar biasa. Maka kemudian Khadijah memberikan 20 kambing yang telah disembelih kepada siapa? Halimah as-Sa'diyah. Kemudian yang kedua, pertemuan kedua antara Halimah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pada perang Hunain. Demikian kajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Besok kita akan melanjutkan bait nazam ke-33, Mauliduhu bi Makkatal Aminah wafatuhu bi Thaibatal Madinah. Lahirnya Rasulullah adalah di Mekah dan wafatnya adalah di Madinah. Jadi ya begini, kalau syarah dari bait nazam itu memang begitu, kadang-kadang tidak berurutan, ya. Jadi ini mengikuti alur bait nazamnya. Diceritakan dulu mengenai apa? Kisah mengenai siapa perempuan-perempuan yang menyusui baginda Rasulullah. Lalu pada bait nazam berikutnya, insyaallah akan kita bahas besok, ini kemudian menceritakan tentang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alurnya memang mengikuti apa? Bait nazamnya, mengikuti kitab matannya, yaitu kitab Aqidatil Awam. Subhanakallahumma wa bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.